Ini unit stir fan Supra 22 sentinya. Tutup atau lid kacanya tebal. Agak berat, memang bagus untuk apa, untuk menahan uap yang tinggi pada saat merebus. Ini bagian unit utamanya atau stir pan 22 cm-nya. Ini yang model lama, Supra Rosemary-nya. Di bagian bodinya masih tebal. Saya sudah cek juga tidak ada yang penyok atau cacat tergores bagian lapisan teflonnya. Nah, ini yang kalau Supra yang model lama Rosemary memang ininya masih seperti ini. PT Supra Terate Metal, dan ini ada petunjuknya. Dia tidak bisa menggunakan subtil atau spatula yang terbuat dari metal atau logam, dan jangan meninggalkan alat masak dingin kosong di atas kompor yang sedang menyala. Jangan mencuci alat masak ini dalam keadaan masih panas, dia harus ditunggu sampai dingin. Nah, di dalam paketnya tadi ada semacam katalog produk-produk dari Supra. Jadi yang Supra Rosemary-nya ini, yang Rosemary Platinum. Supra stainless dan kelebihan dari produk Supra adalah yang saya suka, dia ada penampang bibirnya di bagian pinggirnya. Ini tidak ada di produk-produk lain. Untuk sejenis stir pan di sekian ya.
review dari stir pan merek Supra Rosemary 22 cm ini. Semoga bermanfaat untuk rekan-rekan, ibu-ibu atau mbak-mbak yang sedang membutuhkan referensi atau informasi tentang produk yang sejenis yang ini. Saya ucapkan terima kasih dan salam.